Saya cakap dengan satu budak sekolah. Bahasa yang mudah, dia faham. Sampai hari ini dia faham. Dia tanya kat saya, dia kata, "Ustaz, sunnah tu apa dia? Bida'ah tu apa dia?" Itu soalan dia tanya saya. Ini budak sekolah menengah. Soalan yang sama, orang tua-tua tanya Pak Amit. Saya punya terang dekat dia, Pak Amit. Dia kata, "Tak apa." Dia buat lagu tu, "Tak apa." Dia tak faham. Jadi budak muda ni, dia mai tanya saya, apa itu sunnah? Saya katakan kepada dia, saya kata, "Adik, Ustaz kata macam ni senang. Semuanya Nabi buat secara benar, itu kita namakan sunnah. Yang Nabi ajak kita, yang dia buat, itu semua sunnah. Yang Nabi tak bagi kita buat, kesemuanya bid'ah." Adik faham kutu dulu. Sampai hari ini, dia faham. Dia faham. Ada kata ni Nabi tak buat ni, ni bid'ah ni. Dia tahu tu eh. Yang orang tua ni balik rokok sehari 3 kotak ni, tak faham. Itu tu Nabi tak buat bid'ah. Iyalah Nabi tak buat, tapi orang dulu buat. Tak apalah orang dulu pakcik, terus ada ikut orang dulu. Biar kalau tak ikut orang dulu, nak ikut orang mana? Kalau tak ada apa, dia kata, mana ulu, mana parang. Ada satu pantun dia bagi, baik juga. Mana ulu, mana parang. Kalau tak ada dulu, mana ada sekarang? Dah siap, entah pilih hak datu pada murang. Cakap bandai.